Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kak Su lagi. Kita nak masak nasi lemak gebu gebas lembut hari ini. Kita punya bahan untuk nasi lemak kita adalah bawang kecil ataupun bawang merah, halia, bawang putih, kulit kayu manis, bunga lawang dan sedikit halba, serai dan juga daun pandan. Halba ni optional tapi kalau tak sedap, tak sedap pula. Bahan kedua, kita perlukan santan. Nah, hari ni Kak Su nak ajar tips macam mana kita nak guna santan yang dibekukan. Potong cube macam ni, masukkan ke dalam blender dan kita gunakan air panas untuk blend. Bila dah masukkan air panas, kita boleh terus blend macam biasa. Hasilnya, santan sangat cantik seperti baru diperah. Okey. Selesai tips kita. Okey, hari ni Kak Su nak ajar macam mana nak hiris bawang-bawangannya. Sebab kukula tak ada yang tak pernah pegang pisau kan. Okey, untuk bawang putihnya kita hiris macam ni dan untuk halia Kak Su suka potong tiga jenis. Satu Kak Su potong hiris nipis-nipis, satu hiris memanjang dan satu lagi ketuk. Jadi kita akan dapat tiga jenis hirisan lah untuk halia. Untuk bawang merah kita hiris macam biasa macam ni. Dan siap part hiris-menghiris. Kita basuh beras dan toskan air. Masukkan semua sekali yang ada, bawang merah, bawang putih, halia, halba, kulit kayu manis, pandan, daun pandan semua. Dan kita masukkan santan yang telah di blend. Masukkan cukup rasa dan sedikit garam. Nasi lemak kita ni janganlah masin sangat sebab nanti kita nak makan dengan dengan sambal kang darah tinggi naik. Kak Su tak tahu gaul. Dan inilah rahsianya, masukkan dalam 2 sudu minyak masak, sawit pun boleh, minyak apa pun boleh. Nanti nasi lemak kita cantik, masak macam biasa. Letak dalam rice cooker, dah tekan, dah siap, naik je, terus boleh kita makan macam ni. Ya Allah, subhanallah, sedapnya makan pula dengan sambal sotong. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe.